Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nugroho Febianto dan saya ucapkan selamat pagi dari Kota Padang, Sumatera Barat. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk naik salah satu perusahaan otobis asal Palembang, yaitu PO Yewanda Prima dari Padang menuju ke Palembang. Dan ini juga merupakan rangkaian perjalanan saya pulang dari Aceh menuju ke Depok. Untuk video full tripnya dari Depok ke Aceh ada di pojok kanan atas. Di perjalanan sebelumnya, saya juga sempat naik bis Kurnia dari kota Medan menuju ke kota Padang. Untuk videonya ada di pojok kanan atas. Dan setibanya di kota Padang, saya pun langsung menuju ke penginapan, salah satu penginapan Red Doors di kota Padang. Dan keesokan paginya, saya pun langsung check out dari penginapan menuju ke loket bis Yonda Prima menggunakan ojek online yang letaknya ini berada di bypass kota Padang. Dan di perjalanan kali ini saya nggak bareng Mas Rizky lagi alias kita misah dikarenakan Mas Rizky ingin mengeksplor Padang terlebih dahulu. Jadi beliau bakal nginep di Padang sampai beberapa hari ke depan. Nah sedangkan saya ini izin pamit duluan pulang ke rumah karena udah capek banget. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan di Padang, ada Mas Faisal Tanjung dan kawan-kawan. Terima kasih sudah membantu saya untuk reservasi tiket bis Yonda Prima. Thank you banget. Adapun untuk tarif bis ini dari Padang ke Palembang yaitu Rp225.000. Kalian bisa reservasi tiketnya di nomor telepon yang tertera di layar kaca. Perjalanan yang ditempuh sejauh kurang lebih 830 km dengan waktu tempuh kurang lebih 25 jam ini akan melalui yang pertama Padang Panjang, lalu Solok, lewat Danau Singkarak, lalu Sawah Lunto, Damas Raya, Muara Bungo, Muara Tepo, Batanghari, Jambi, Muara Jambi, Musi Banyu Asin, dan mengakhiri perjalanan di Kota Palembang. Dan untungnya saya mendapatkan unit Evonex yang satu ini. Ini unit Evonex karoseri Neo Armada. Dan bis ini single glass dan non tameng pula. Keren kan? Yaudah yuk, daripada kelamaan, mending kita saksikan aja videonya. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati perjalanan saya kali ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang saya sudah berada di Padang, di bypass. Dan saya akan kembali ke arah barat, ke arah Palembang. Ke arah timur, ke arah Palembang. Naik bis Yonda Prima. Sekarang hari Rabu, tanggal 19 Agustus tahun 2020. Tadinya sih mau langsung ke Jakarta, tapi karena tiketnya susah, berhubung ini mau libur panjang, Kamis Jumat libur. Jadi ya, estafet aja lah. Dari sini ke Palembang, nanti dari Palembang lanjut lagi ke Jakarta, entah Jakarta atau Bandung. Nah ini tiketnya, saya baru kemarin dipesenin nama teman di Padang, tapi atas nama Rizky. Ini berdp 100.000, sisa 125, harganya 225. Dapat kursi nomor 3, alhamdulillah lah depan. Yuk kita lunasin DP-nya dulu. Sisa 125 ya Pak? Sisa 125. Bisnya jam berapa Pak? Bisnya jam berapa? Bisnya bangka kita ya mungkin telah dia dinamonya kena ya, mutatirnya. Jadi, kalau dia masuk mobil yang satu lagi ya dia berangkat. Berarti mobil yang satu lagi itu dari mana? Dari Padang Panjang. Oh dari Padang Panjang. Berarti mampir sini. Nah, ya kalau lebih baik ini berangkat langsung. Oh ini berangkat. Tapi kursi tetap tiga kan? Jadi, iya. Ini via Sitinjau Loka Pak? Bukan, Padang Panjang. Oh Padang Panjang, oke Pak. Kasih Pak. Iya, Pak. Ini demikian. Kasih Pak. Iya, iya. Iya, Pak. Oke, kita udah melunasi tiketnya 125 jadi 225.
Nah, teman-teman, tadi kita sudah melunasi sisa uang panjer atau uang DP sebesar Rp125.000. Nah, sekarang saya akan menunggu bisnya berangkat. Infonya sih bis berangkat nanti sekitar jam 9 atau jam 10-an. Dan itu tadi bis yang parkir di depan loket ternyata sedang perbaikan dinamo. Nah, kita belum tahu nih naik bis yang di depan atau enggak. Mungkin kalau nutut perbaikannya kita bakal naik bis yang itu, dan tapi kalau enggak nutut atau enggak sempat waktunya, mungkin kita bakal dioper ke bis lain begitu. Dan ini dia ruang tunggunya, sudah kalian lihat sendiri di video ini. Ini di sini di ruang di loket ini juga terdapat warung makan di depan. Jadi kalian bisa sambil nunggu, bisa sambil makan atau sarapan. Dan di sini juga enaknya terdapat fasilitas stop kontak atau ya stop kontak untuk ngecas HP dan lain-lain. Oke, saudara-saudara, ini udah jam 9 lewat 11 pagi. Katanya sih bisnya berangkat jam 8:30 tadi, terus suruh kumpul jam 8. Tapi ini belum berangkat juga. Entahlah. Ini letak agennya berdampingan dengan Jambi Express Transport jurusan Padang Jambi. Ini mendung. Oh, ada tiket. Tiket siapa ini? Reri nomor 7. Keberangkatan 17 Agustus. Oh, berarti tiket ini udah habis. Ambillah buat koleksi. Sayang. Tadinya saya mau langsung ke Jakarta naik ANS. Cuma ANS-nya full dia hari ini. Terus saya mau coba naik Bintang Kejora, unitnya nggak jalan, lagi perbaikan. Terus mau nyoba lagi apa ya, Transport full juga seat depannya. Terus mau coba lagi apa tuh kemarin, Family Raya full juga kursi depannya, Gumarang Jaya juga full. Wah gila sih, sampai bingung banget tuh kemarin. Yaudah, kira naik estafet aja ya anda, sampai Palembang, nanti dari Palembang lanjut lagi ke Jakarta. Nah, teman-teman, sedikit informasi. Jadi saat ini PO Yonda Prima melayani dua trayek keberangkatan. Yang pertama trayek Palembang Padang, dan yang kedua adalah trayek barunya, yaitu trayek Palembang Jakarta Bandung yang belum lama ini dibuka, kalau nggak salah sejak bulan Juli kemarin tahun 2020. Jadi teman-teman, khusus trayek Palembang Padang ini rata-rata unitnya masih menggunakan unit yang single glass atau masih kaca satu. Sedangkan unit-unit terbarunya yang double glass, yang SR2 HD Prime itu ditempatkan di trayek Palembang Jakarta Bandung. Kayaknya unit itu tuh. Kayaknya kita naik yang itu sih. Nah, teman-teman, berhubung bis yang di depan loket belum selesai diperbaiki, nampaknya saya bakal dioper atau dialihkan ke bis yang satu ini deh. Tapi sepertinya ini bis dari arah Palembang deh, soalnya pas di loket terlihat menurunkan beberapa penumpang dan menurunkan barang bawaan dari bagasi. Wow, berarti putar balik ya. Kembar ya. Yuk ambil barang yuk. Oh kayaknya nih unit yang dari Palembang. Iya yang dari Palembang deh. Baru sampai di Padang. Ada yang turun tuh.
ternyata bisnya yang itu benar. Nah, ini dia. Bedanya kalau yang di depan ini kursinya blue through dia. Ada leg rest lagi. Nah, kalau yang itu kulit dia kursinya. Bahannya kulit. Nah, PO Yuanda Prima sendiri merupakan perusahaan otobis asal kota Palembang yang bermarkas di Jalan Soekarno-Hatta nomor 2, kota Palembang. Dan yang menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri dari PO ini adalah nomor plat polisinya yang angkanya itu sama semua, yaitu 7000. Yang membedakan adalah 2 huruf di belakangnya. Keren. Oke teman-teman, abis ini kita langsung masuk ke dalam bis aja yuk. Kita taruh tas dan mereview sedikit interiornya. Pasti kalian penasaran kan? Sama saya juga. Sekarang kita naik ke dalam bis yuk. Penumpangnya udah boleh naik nih. Kursinya kotor banget. Gila. Ini unit baru banget, sampai di Padang langsung dipakai lagi ke Palembang kali. Apa dioper lagi nanti. Untuk jarak antar seat di depan sempit guys. Tapi ini skatnya bolong gitu ya. Tiang doang. Kursinya buatan Aldila. Anjir kotor banget. Oke, 34 seat ya. Coba kita duduk. Tapi lega. Lumayan. Itu legresnya mentok banget ya legresnya itu. AC-nya dingin. Jadi keinget Prima Jasa. Nah, sekarang saya sedang berada di ruang smoking room. Ini ada 4 kursi dan ada kandang macan untuk istirahat driver pengganti. Ada paket, ada skat juga. Terus ada WC. Ya ini WC-nya. WC-nya sih wangi, tapi agak kumuh gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Penting wangi. Ini apa ya? Nggak tahu ini apa. Nggak enaknya duduk paling belakang gini nih. Seat-nya dia nggak bisa dimundurin. Jadi ya kok mau sih depan atau tengah lah. Set timpu terbalik berarti kau bener sampai Palembang. Ada laporan dah. Siapa? Berangkat jam setengah 10. Berangkat dari Padang membawa 5 orang penumpang.
sponsor itu gantungan. Oh, Putra Pelangi bareng sama brand Eva. Nah, teman-teman, jadi selain bis Yonda Prima, ada juga bis Grand Epastar yang sama-sama melayani trayek Padang ke Palembang. Kemarin saya juga udah sempat pesan tiket bis Grand Epa, sudah telepon loketnya, tapi katanya sudah penuh kursi depannya, sisa kursi tengah aja. Ya udah, akhirnya saya nggak jadi naik, dan akhirnya naik si Yonda Prima ini. Jadi mungkin pesaing si Yonda Prima untuk saat ini adalah si Grand Epastar. Jadi baru dua bis itu aja yang melayani trayek dari Padang ke Palembang, setahu saya sih. Proyek jalan tol Padang Bukit Tinggi. Bis Mandala Padang Timur. Berarti apa mangket yang mangket dari bukit? Ya. Dan tak lama kemudian, bis kami pun dihiasi oleh merdunya suara seniman jalanan. Dan ini merupakan salah satu hal yang selalu dirindukan saat bepergian menggunakan moda transportasi bis. Jadi teman-teman, ternyata bis ini nggak lewat tikungan Sitinjau Lawik, melainkan lewat Padang Panjang. Nah, dia itu lewat Sitinjau Lawik, kalau di daerah Padang Panjang nggak ada penumpang yang naik. Jadi dia lewat Sitinjau, nanti langsung tembus ke daerah Solok. Tapi, kalau lewat Sitinjau Lawik, kita nggak bakal lewatin yang namanya Danau Singkarak. Nah, jadi ada untungnya juga nih, lewat Padang Panjang, karena lewat Danau Singkarak nantinya. Thank you.
buat teman-teman semua yang berbahagia. Semoga selalu berbahagia dan salah jam kalian, saya mohon maaf. Banyak terima kasih yang telah berhargian selamat pagi dan selalu belakang hati untuk kesempatan sukses. Semoga selamat boleh tele penolak? Tidak. Tidak buang ini ya. Oh, gak pun dari mata dan yang dah mata lah. Oke. Ini keren banget ya. Sampai bentuk bangunan pos jaga lintasan kereta apinya itu dibangun menyerupai rumah adat Minangkabau atau rumah gadang yang merupakan rumah adat tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Ini keren banget sih. Dan by the way, rel kereta api ini masih aktif. Yang biasa lewat sini adalah kereta Sibinuang dan kereta Lembah Anai. Sayangnya kemarin gak ketemu sih. Yang saya bingung adalah kenapa ya SPBU di daerah sini antriannya panjang-panjang banget. Dan ternyata setelah saya searching di internet, antrian panjang ini disebabkan karena adanya pasokan bahan bakar jenis premium di SPBU tersebut. Nah, jadi banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong untuk antri isi premium. Bisa kalian lihat sendiri, di sana ada ibu-ibu bawa motor, terus bawa botol Aqua 1,5 liter, itu isinya adalah bensin premium, mungkin untuk cadangan nanti kali ya. Dan kuning ini menunjukkan bahwa itu merupakan bahan bakar jenis premium, karena kalau hijau kalau nggak salah Pertalite, dan kalau biru itu Pertamax. Dan teman-teman, antriannya ini lumayan panjang banget loh, sampai ke belakang itu. Dan saya teringat dengan trip saya waktu itu ke Pacitan beberapa bulan yang lalu, sama seperti ini juga. Jadi antriannya cuma di yang pengisian premium aja. Nah, di Pertamax itu kosong dia, nggak antri. Tadi itu adalah kereta api Sibinuang dari arah Naras Pariaman menuju ke arah Kota Padang. Dan kalau nggak salah yang tadi itu ya, itu yang keberangkatan jam 9.40 dari stasiun Naras. Jadi KA Sibinuang ini dalam seharinya melayani 4 kali keberangkatan. Kalau nggak salah yang pertama itu jam 5.30 pagi dan yang paling terakhir itu jam 5.30 sore. Dan tarifnya dia juga bisa dibilang murah sih, cuma Rp5.000 aja. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya kali ini dan jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya. Terima kasih.